Cyclops monster kill, bayangkan siapa yang jadi monster itu, cok. Satu kill Cyclops. Oke, kita lihat di sini, men. Maniac, sapek. Oke, double kill, guys. Double kill ya, guys. Cyclops ever carry triple kill, gila luar biasa, men. Cyclops ever carry triple kill, maniac, cok. Gila luar biasa, men. Oke, guys, balik lagi dengan saya di channel Nuo2120. Oke, guys, jadi di video kali ini kita bakalan kembali bermain Mobile Legend lagi ya, guys. Bayangkan, coy. Oke, guys, seperti biasa, men, jadi di video kali ini gua bakalan kasih tahu kepada kalian cara bermain, tutorial cara bermain Cyclops Hyper Carry ya, guys. Di season berapa ini, men? Pokoknya season sekarang ya, guys, tahun 2022 Agustus, coy. Oke, langsung saja, men. Tanpa banyak cang cincong gaming, seperti apakah caranya dan seganas apakah si Cyclops Nuo2120 ketika memakai Hyper Carry ya, guys. Oke, langsung aja, men, kita lihat di sini ya, guys, ya. Kita lihat di sini, men, tanpa banyak cang cincong gaming, langsung saja kita ke dalam in game-nya, coy. Let's go, men. Oke, guys, ini dia, men, pertandingannya, men. Let's go, kita melawan Link nomor 1 di sini, dan ada juga si Moskop di situ, coy. Moskop yang warna ungu ya, guys, ya, luar biasa, men. Oke, ini gua mainnya ranked ya, guys, ya, walaupun reply. Buktinya dari mana, Bang? Ranked. Ini coy, kalian lihat bingkainya, guys, ya, semuanya mythic, dan ada juga legend 1 biji di situ, coy, si Pak Yutonya, coy. Kepalanya kayak biji. Oke, langsung ya, men. Tanpa banyak cang cincong, men. Welcome to Mobile Legend ya, guys. Ini kenapa nge-lag, coy, Bang Sun? Oke, sudah aman ya, sudah aman ya. Ini, guys, caranya pertama-tama kalian jangan beli mana regen 2 seperti biasa ya, guys, ya. Kalau kalian memakai Cyclops Hyper Carry ya, guys, ya. Itu langkah pertama, men. Langkah pertama dan langkah keduanya kalian ini ya, guys, ya. Bukan langkah-langkah ya, guys, ya. Ini pokoknya gerakannya kalian liatin aja, coy. Pertama-tama kalian ke buff biru, jangan ke buff merah ya, guys, ya. Jangan ke buff merah kalau kalian memakai Cyclops Hyper Carry, guys. Kenapa? Karena buff merah itu kurang penting ya, guys, ya, bagi Cyclops, coy. Lebih penting si buff biru, cok, kalau menurut gua, guys. Oke, kita lihat lagi di sini, men. Sabar gaming. Abis itu gua ambil ini ya, guys, ambil keong. Ambil Pokemon, guys. Oke, di sini link musuh ternyata ini ya, guys, ya. Link musuh ternyata ngambil buff kita ya, guys, ya, di bawah, cok. Tapi nggak apa-apa, guys. Kalau awal-awal ya. Karena buff merah itu bagi Cyclops Hyper Carry nggak terlalu penting ya, guys, ya. Oke, di situ Franco-nya mau mati, gua gemes, cok. Oke, nggak dapat dia, guys, Bang Sun. Itu nananya sudah nggak ada pasif ya, guys, ya, di sini ya, guys, ya. Oke, kita nanti dulu, coy, recall-nya, coy. Gua di sini punya retribution, coy, punya retribution dan mengambil itunya ya, guys, ya, mengambil keongnya, cok. Oke, nice, kita selamat, guys. Mati ya di sini maksudnya. Baru dibilang selamat, Bang Sun. Oke, GG Gaming, guys, si Link-nya juga mati ya. Satu sama, coy. Tukar satu, santai gaming. Oke, nah ini kalau kalian sudah jadi sepatu baru kalian bikin ini ya, guys, ya, bikin mana regen untuk awal-awal ya, guys, ya. Dan untuk awal-awal kan bikin mana regen dan OTW ke item pertama, coy. Bayangkan ya, guys, ya. Kalau pakai Hyper Carry Cyclops ini enggak usah ini, coy, kalian, coy. Enggak usah kebanyakan ikut war ya, guys, ya. Pokoknya kalian fokus farming aja, coy. Enggak usah ikut war, coy. Oke, ini di sini gua dapat keong ya, guys, ya. Sudah lumayan, cok, untuk koinnya, guys. Sudah lumayan ya, guys, ya, untuk koinnya, guys. Di sini, guys, kita sangat memaksimalkan retribution-nya ya, guys, ya, di pertandingan kali ini, coy, dari Cyclops, coy. Gila luar biasa, men. Karena sekarang lagi meta, guys, kayaknya, guys. Lagi meta atau enggak, cok? Onda, guys, enggak meta, cok, Cyclops Hyper, guys. Berarti ini tersembunyi, guys, ya. Berarti Cyclops Hyper ini tersembunyi, cok. Kalian jangan kasih tau siapa-siapa, guys. Kalau ini sangat OP sekali ya, guys, ya, melawan siapapun, men. Itu di situ lawan kita Link nomor 1 ya, guys. Kalian lihat tadi bingkainya di awal, coy. Oke, di sini gua dapat turtle, men. Oke, dapat turtle, guys, pakai basic attack. Kenapa aku simpan? Karena untuk retribution ya, guys. Gila itu, lihat, guys. Link-nya enggak dapat buff biru ya, guys, ya. Kita lihat di sini, men, si Link-nya, Bang. Dapat, cok, dia, cok. Oh, dapat, guys, dia, guys, Bang Sul. Kepedean. Kirain dia dapat, cok. Oke, di sini saber. Di sini juga karena kita kenapa bisa enak farmingnya karena kita dilindungin sama Saber ya, guys, ya. Karena kita dilindungin sama Saber Roam, cok. Aneh-aneh, guys, pokoknya pertandingan ini ya, tapi kita berhasil memenangkan, cok. Oke, sabar, guys. Setelah kalian habis turtle tadi, kalian langsung ke buff lagi ya, guys, ya. Hati-hati, men, buff kalian digas, cok. Biasanya kalau kalian main buff kalian digas ya, guys, ya, sama musuhnya, cok. Kalau misalnya ini, guys, kalau misalnya Roamnya nggak pinter ya, guys, ya. Oke, nice, kita retry di sini, men. Di situ keculik ya, guys, ya, si Cecilionnya, tapi nggak apa-apa, men, dia mati. Nggak apa-apa, cok, dia mati, cok. Yang penting jangan hyper carry-nya, guys.
Oke, yang penting jangan hyper carry-nya, guys. Dan di kasus ini kita ya hyper carry-nya. Oke, di situ link-nya ulti, guys. Link-nya ulti, guys. Lumayan susah ya, guys, lawan kita di sini, cok. Ada link, cok. Oke, santai, kita killing-nya ya, guys. Di sini dapat kill dari cybernya, mantap jiwa cyber assist-nya, cok. Luar biasa, men. Mungkin kunci permainanku juga karena ada cyber juga, guys, di pertandingan kali ini, guys. Counter-nya si Link, cok. Tuh dia. Gua buka ulti tadi, guys, untuk si Nananya, guys. Si Nananya keluarin pasif dan dia pulang, coy. Bayangkan ya, guys, ya. Oke, kita ambil buff merah dulu, guys, di sini, guys. Wih, inti dari bermain Cyclops Hyper Carry adalah kalian jangan terlalu kebanyakan ikut war ya, guys, karena kalau kalian war kalian bisa mati habis itu kalian ketinggalan ya, guys, koinnya, cok. Pokoknya kalian ini aja, guys, main-main genduk-genduk aja, cok. Main-main genduk-genduk, main culik-culik gaming. Pokoknya kalau ada war rame-rame kalian mundur dulu, cok, untuk di awal-awal ya, guys, cak, kalau main Cyclops Hyper Carry, guys. Oke, di sini sepatuku sudah jadi, guys, dan OTW ke item pertama, coy. Oke, di sini farming gaming ya, guys. Sampai keliwe bang Sun. Oke, fokus turtle, coy. Fokus turtle di sini gua, guys. Di sini gua fokus turtle ya, guys, ya, karena linknya di bawah. Oke, linknya di bawah ya, guys. Linknya di bawah, nice. Tim kita juga ada popol, coy, di sini, coy. Tim kita juga ada popol, coy. Oke, item pertama sudah jadi, guys. Item pertama sudah jadi di sini, men. Si Enchantress Talisman anjas. Kelas ya, guys, ya. Di sini gua dapat turtle lagi, men, dengan tenang gaming melawan link nomor 1 di negara mana tadi, cok, udah lihat gua, guys. Oke, kita lagi di sini main, habis itu kalian ambil buff biru lagi ya, guys, ya. Pokoknya yang paling terpenting dari Cyclops Hyper Carry adalah buff biru ya, guys, ya. Sama seperti link, jika tanpa buff biru jadi kacang tanah, coy. Oke, kita lihat, guys, linknya, guys, ya. Tersiksa bet, cok, ada saber, cok, Bang Sul. Sangat tersiksa dia, guys, karena ada saber, guys. Ini kita juga enak banget, cok, di game ini, guys, karena ada saber, cok, ROM-nya, guys. Biasa saber di XP lane tapi di sini ROM ya, guys. Biasa Cyclops mage tapi di sini hyper carry, coy. Bayangkan ya, guys, sudah mirip-mirip tim Aura ya, guys, tim Aura, cok, kalau di MPL, cok. Coba-coba meta ya, guys, ya. Tapi lumayan worth it, cok. Lumayan berjalan ya, guys, sejauh ini, guys, ya. Lumayan berjalan, cok. Luar biasa, men. Ini kita sudah mau OTW ke item kedua ya, guys, sudah menit ke-6 ya, guys, sudah OTW ke item kedua, guys. Oke, kita masih farming, guys, di sini teman kita war semua, cok. Oke, di situ si Cecilionya basic attack ya, guys, ya, ke tower, coy. Di sini ada Aldous juga ya musuhnya ya. Di sini ada Aldous juga, cok, musuhnya, cok. Nanti di sini gua buat ini, cok, buat apa namanya? Winter, guys, buat winter ya untuk si Aldous, guys. Oke, yang terpenting juga itu, cok, si Pokemon, coy. Sangat penting sekali, guys, untuk kalian hyper, cok, biar cepat jalannya, cok. Oke, nice, hilang langsung ya, guys, ya, si Franco-nya. Bayangkan ya, guys, ya. Luar biasa, men. Minggu lalu gua main sama RRQ VN ya, guys, ya. Baik kalian mau nonton, langsung kalian cek aja, cok, channelku, cok. Oke, sabar guys, sabar gaming. Kita masih santai di sini, men, masih chill gaming ya, guys, ya. Masih kill 1, men, masih kill 1. Oke, ditandain Aldous, coy. Kemana Aldousnya? Oke, Aldousnya ke Saber ya, guys, ya. Bayangkan, cok. Ya, iyalah Dena berani ya, guys, langsung dibatalin, cok, sama dia, cok. Oke, yang terpenting lagi, guys, seperti biasa, men, buff biru ya, guys, jangan lupakan buff biru ketika kalian bermain Cyclops Hyper Carry. Gila, monster kill, cok, asli sabernya, guys. Kill 6, cok, asli GG, guys, sabernya, guys, di pertandingan kali ini, cok. Walaupun gua udah lihat tadi, guys, tapi masih kaget, guys, asli bangsul. Musuhnya juga ada Nana ya, guys, ya. Oke, musuhnya juga ada Nana, cok, hero paling ngeselin, guys. Hero paling ngeselin sedunia Mobile Legends ya, guys, ya. Oke, santai, men, di sini gua hambur, guys. Gua masukin rumputnya, guys. Sendirian ya, bayangkan, coy. Mati apa enggak ini, guys? Oke, enggak mati ya, guys. Enggak mati, cok, ternyata, cok, Bang Sul. Enggak mati ya, guys, ya. Hoki banget ya, guys, ya. Oke, item kedua kita sudah jadi di sini, men. Item ketiga setelah sepatu. Item kedua ya, kalau setelah sepatu. Item ketiga untuk keseluruhan, men, ada konsensus energi ya, guys, ya. Kalau sudah Cyclops ada ini sudah aman ya, guys, ya, untuk lifestyle-nya, coy. Kalian juga harus buat itu, cok, kalau main hyper carry, guys. Jangan lupa ya, guys, ya, karena kalian dipukulin, cok, sama minion, coy. Kalau kalian main hyper carry dipukulin minion, cok, jadi kurang banyak, guys, darah kalian ya. Tapi kalau ada enchant energi ini, men, kalian jadi aman ya, guys, ya. Kalian jadi aman untuk life steal kalian dan darah kalian ya, guys, ya. Dan bisa ngegas juga, cok, kayak gini, cok. Gila, langsung mati ya, guys, ya, link-nya, bayangkan, coy. Langsung menghilang dia, guys, dari dunia Mobile Legends ya. Langsung menghilang, coy. Oke, ini gua lihat juga, coy, karena Pokemon mau muncul langsung gua ambil aja, guys, tanpa banyak cangcincong. Oke, di sini kita farming gaming. Pokoknya intinya kalau kalian bermain Cyclops Hyper Carry, jangan lupakan farming terus ya, guys, ya. Gak usah ikut war,
gak usah ikut war. Ini gua sudah mau OTW ke item keempat ya guys ya. Item keempat ini lebih berbahaya lagi guys. Lihat ya nanti ya gua buat apa ya. kita lihat ya guys ya gua buat apa ya. Tuh guys, gua habisin ya guys ya. Habisin cok farmingan di tempat kita guys, di wilayah kita walaupun maupun di wilayah musuh ya guys ya. Jangan lupa guys kalau kalian main Hypersecond, gua usah takut-takut ya guys ya untuk farming cok. Oke, santai gaming guys. Biasa kalau kalian main Hyper Line ada takut-takut kan kalau digas musuh kan. Kalau pakai Cyclops enggak usah takut ya guys ya. Kalian hajar terus terobos gaming. Lihat guys. War gaming di sini guys terjadi di bottom lane daerah kita ya guys. Let's go kita lihat apa yang terjadi di sini men. Kemlut gaming. Oke, di ulti sudah Franco-nya di situ coy. Langsung kita ratakan men. Gila mati satu coy. Oke, di sini gua juga sangat ngegas sekali guys sama Pak Wito-nya coy untuk memecahkan pasif si Nana guys. Karena Nana itu pala batu cukul masih ada pasifnya guys, nggak bisa dibunuh men. Nggak bisa dibunuh ya guys ya. Oke, di sini gua ini ya, gua melihat si Franco-nya mati dan kita akan mengambil ininya coy. Karena linknya juga di atas, Franco-nya mati. Jadi di sini gua dapat kesempatan untuk mengambil atau mencuri buff-nya linknya guys ya. Yang di mana itu adalah hal terpenting bagi linknya coy. Oke, di situ linknya recall tapi diganggu sama Popol. Anjas, sempat recall dia coy. Oke, karena dia tadi kulit di atas dan dia recall ya guys ya. Karena itu gua langsung ngelord ya guys ya di sini coy. Walaupun ini niatnya cuma pancing-pancing gaming tapi karena musuhnya nggak datang ya guys ya, jadi gua langsung ambil aja coy di sini coy. Lordnya coy. Lihat guys. Langsung kita ambil ya guys ya. Oke, habis retreat langsung maju men. Oke, Aldous buka ulti. Kita lihat di sini guys peperangan lagi terjadi. Si Franco langsung hilang ya guys ya. Luar biasa men. Oke, santai gaming nananya ulti juga guys di situ guys. Oke, Aldous-nya di bawah ya guys ya. Aldous-nya di bawah, cok. Item keempat kita sudah jadi ya guys ya. Kalau kalian main hyper carry jangan lupakan juga item ini guys. Item defense glove ini guys. Kalau kalian memainkan hyper carry ya guys ya memakai Cyclops, jangan lupakan itu juga coy. Taruh di item keempat ya guys ya, jangan di awal-awal guys. Kenapa? Karena si Enchanted Talisman ini sangat berpengaruh ya guys ya. Untuk di awal-awal jangan buat ini dulu guys, jangan buat defense glove dulu. Habis Enchanted Talisman kalian langsung buat ini ya guys ya, Condenser Shot Energy coy. Bayangkan ya guys ya, susah banget coy kalau bahasa Inggris Bang Sul. Oke, di sini Aldous-nya salah jalan ya guys ya, langsung kita bunuh aja coy. Mantap jiwa Popol. Dan di sini juga ada buff-nya Link mau muncul juga guys. Langsung gak gua ambil kenapa? Karena buat si Saber ya guys ya. Karena buat si Saber atau Cecilion di situ coy. Oke, karena si Link-nya di buff-nya dia merasa terganggu, dia mau ngambil buff kita coy, tapi gagal guys. Bayangkan ya guys ya. Oke, kita sambil menunggu Lord di sini men. Kita ratakan dulu coy minion-minion yang ada di wilayah kita guys ya. Sesuai apa yang ku bilang tadi, kalau kalian bermain hyper carry jangan lupakan farming terus ya guys ya. Jangan dosa ikut war cok, pokoknya kalian dosa ikut war guys. Ikut warnya kalau kalian ada dekat kalian ya musuhnya ya. Kalau misalnya musuhnya jauh dari kalian dosa ikut war guys, dosa terlalu maksa ya. Oke, santai men. Oke, di situ sudah terangkat ya guys si Aldous-nya, langsung menghilang ya guys ya. Awal dari kemenangan kita di pertandingan kali ini dibuka dengan matinya si Aldous ya guys ya. Oke, kita lihat guys siapakah yang menyusul men. Kita lihat guys apakah si gila pedis banget guys sudah di sini sudah pedis banget coy damage kita guys, luar biasa men. Oke, ketarik nggak apa-apa ya guys di sini ya guys. Oke, santai gaming guys, kita ratakan dulu guys atas bawahnya guys. Item kelima kita sudah jadi di sini men, ada winter ya guys ya, ada winter truncheon guys untuk si Aldous ya guys ya. Ini kenapa guys gua buat winter, karena ada si Aldous ya guys ya. Biasanya kalau gua main hyper carry Cyclops kalau nggak ada Aldous kita buatnya ini guys, NOD guys, kita buat NOD ya. Karena ada Aldous jadi gua ganti winter ya guys ya. Tapi boleh juga guys kalau kalian pakai NOD ya guys ya, kalau pakai Cyclops hyper carry coy. Oke, di sini gua mencoba ini ya guys ya, mencoba menerobos daerah midnya guys, tapi nggak tembus ya guys ya, karena musuhnya juga lumayan kuat guys untuk mempertahankan base-nya cok. Oke, di sini linknya juga mulai keliling-keliling guys, kita ambil buff-nya linknya, linknya ngambil buff kita bangsul. Oke, nggak apa-apa guys, itu namanya tukaran tempat ya, itu namanya tukaran tempat ya guys ya. Oke, ini demen serangan terakhir kita main di pertandingan kali ini. Cyclops monster kill, bayangkan siapa yang jadi monster itu cok, satu kill Cyclops. Oke, kita lihat di sini men, maniac, sapek. Oke, double kill guys, double kill ya guys ya. Cyclops ever carry triple kill, gila luar biasa men.
Cyclops hyper carry triple kill. Men, iya cok, gila luar biasa men. Cyclops hyper carry Nua 2120 ya guys ya, kelas. Oke, walaupun kita mati tapi menang ya guys ya, luar biasa men. Oke guys, ini ya guys pertandingan tuh pakai Cyclops hyper carry men. Kalian juga bisa tiru coy untuk buildnya coy. Sangat berkelas sekali ya guys ya, gila luar biasa men. Oke guys, ini dia guys pertandingannya, kita auto victory ya guys ya. Ini di pangkat mythic ya guys ya, di pangkat mythic. Kita lihat oke, si MVP nya si Saber ya guys ya, sangat layak sekali men dia mendapatkan MVP coy. Walaupun beda 2 bintang aja guys, 2 bintang sama kita ya. Cuma beda dia assistnya 12, kita assistnya 10 coy di pertandingan kali ini guys. Oke guys, thanks for watching. Mungkin itu dia men pertandinganku memakai Cyclops hyper carry. Gila, apakah menyeramkan? Tampak menyeramkan sekali ya guys ya. Gila luar biasa men. Thanks for watching guys. Terima kasih yang sudah nonton. Baik kalian yang, bagi kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini lagi, silakan kalian klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woy. Oke, thanks for watching. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.